Ormas Projo yang merupakan relawan pendukung Jokowi pada Pilpres lalu meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu dilakukan untuk mengawal dan mengamankan Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Hal itu diungkapkan oleh Ormas Projo dalam pernyataan sikap di Dewan Pimpinan Cabang Projo, Kecamatan Laweyan, Kota Soro. Mereka juga berharap semua pihak untuk menghormati dan menerima keputusan Presiden sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki Presiden. Selanjutnya, agar pemerintahan Jokowi JK berjalan lancar, Ormas Projo menilai seharusnya Joko Widodo tidak melantik Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Selanjutnya, mereka juga mengajak seluruh jajaran Ormas Projo merapatkan barisan, mendukung dan mengamankan Jokowi hingga tahun 2019. Maka kami ormas, relawan dan elemen masyarakat pendukung Jokowi di Solo Raya dengan ini menyatakan, satu, mendorong Presiden Jokowi untuk segera mengambil keputusan guna penyelesaian masalah ini sesuai dengan rekomendasi dan bijaksana dari tim independen yang dibentuk oleh Presiden. Dua, meminta kepada semua pihak untuk menghormati dan menerima keputusan Presiden tersebut sesuai dengan hak prerogatif beliau secara legowo. Tiga, mengharapkan kepada Presiden Jokowi untuk kritis, tatak dan tetap dalam mengambil keputusan dan kami siap mendukung dan berdiri di belakang Jokowi.